Ya, selamat pagi kawan-kawan. Horas ahoy menjua-jua. Ya, teman-teman, hari ini kita ini ada di Jalan Seh Batanghari. Baru ke sana itu Ricis Factory Seh Batanghari. Baru itu lampu merah Seh Batanghari dengan Darussalam. Baru kita muter dikit ke sini, ke arah kiri mau ke arah Gajah Mada. Itu teman-teman, ada adik kita yang masih kecil. Ya, mungkin masih SD lah. Dia udah mulai berusaha untuk mungkin membantu ekonomi keluarga lah teman-teman. Iya, kalau teman-teman lewat di daerah sini, di Seh Batanghari arah ke Gajah Mada, boleh teman-teman lihat itu. Dekat lampu merah Seh Batanghari, itu ada nasi gurih 5.000. Kita mau samperin adik ini dan kita mau kasih juga berkat yang dari teman-teman yang nonton video kita yang kita dapat AdSense. Kita mau bagi-bagi ke adik ini. Oke teman-teman, jangan lupa kalau lihat sini harus beli ya. Kita langsung ke dalam, kita tanya-tanya adik ini. Nasinya 5.000 ya bro. Dari jam berapa jualan sini bro? Coba dekat di sini, kita ngobrol dulu bentar. Dari jam berapa jualan bro? Dari 6:30. Siapa namanya bro? Arsya. Arsya Fikri. Arsya Fin. Jikri Wakat. Udah kelas berapa bro? Kelas 6. Masih kelas 6 ya, tapi jualan ini udah berapa lama bro? Bantu-bantu jualan gitu. Udah lumayan lama juga di sini. Iya, berarti udah beberapa bulan lah ya. Oke. Jadi yang buat nasinya siapa, bro? Yang buat nasinya bapak di rumah. Kamu yang jual di sini gitu. Itu nasi apa aja, bro, yang ada ini? Nasi apa aja? Kok ada kayak tanda-tandanya gitu ini? Telur dadar sama ikan. Ini telur dadar. Yang ditandai gitu, ikan. Jadi kalau untuk harga telur dadar berapa, bro? 5.000 semua. Berarti sama ya. Kalau ikan juga 5.000. Emang jual apa aja, bro? Telur dadar. Telur bulat. Sama ikan. Ada 3 jenis ya. Cuman udah laku semua telur bulat ya. Tinggal dadar sama ikan. Oke, bro. Kalau boleh tahu jam berapa bro buka sini? Mulai jualan. Setengah tujuh jualan udah di sini. Setengah tujuh sampai habis lah gitu ya. Rumah di mana emang bro? Di belakang Gong Solo ini. Dekat lah ya. Ya bro, tetap semangat ya. Kita kerja untuk bantu orang tua itu harus kita semangat ya bro ya. Ya. Udah makan nih? Udah makan ya. Jadi aku yang mau makan ya. Jalan Seh Batanghari ya. Arah kamu ke Gajah Mada. Dekat Wong Solo itu Wong Solo, dekat Wong Solo. Ini adeknya yang jualan nasi gurih 5.000. Kalau teman-teman lewat sini, dibelilah jualan adek kita ini. Harus semangat ya adek ya. Oke, mantap. Oke, 5.000. Aku mau yang telur dadar aja deh bro. Ya, aku mau makan juga di sini, nggak apa-apa ya. Kita makan di situ ya. Ada sendoknya kan? Tinggal ikan. Oh ya boleh. Berarti aku satu dong nasinya. Aku boleh dua deh. Kalau enggak dua, kasih dua deh. Jadi berapa aku bro? Oke. Ini ada aku kasih dari teman-teman kita yang nonton video ini. Ucapkan terima kasih buat mereka bro. Oke. Bilang ke mereka terima kasih kawan-kawan. Bilang. Oke. Ini teman-teman, adik ini kita kasih sedikit berkat lah yang pemberian dari teman-teman yang nonton dan yang subscribe juga. Oke teman-teman, semoga Anda kawan-kawan dimanapun berada hari ini banyak rezeki ya bang ya. Abang juga jualannya makin lancar ya. Dan juga teman-teman kita yang nonton rezekinya makin banyak. Oke? Amin. Oke bro. Oke bro, kita mau nikmatin dulu. Oke teman-teman, jangan lupa beli jualan kawan kita ini yang ada di Jalan Seh Batanghari mau ke Gajah Mada. Ini dia. Oke teman-teman, ini ada kita ini. Kenapa niat untuk jualan bang? Atau karena memang karena lagi pandemi ini mau jualan dulu lah biar bantu-bantu orang tua gitu ya? Bang di rumah bapak nggak jualan juga?
ada kedai di rumah. Ada kedai di rumah. Jadi ini dibuat lagi di sini untuk jualan nasi gitu ya. Iya. Oke. Ini teman-teman, dalamannya ini ini boleh teman-teman lihat dalamnya. Ini nasinya ada dikasih mie kecil ya, mie kecil, baru ada sayurnya sama ada ikan, ikan asin juga ada ya, Bang. Oke. Ini kayaknya sedap banget ini untuk sarapan pagi ini ya. Oke. Dirimu udah makan, Bro? Udah. Oke, kita makan dulu ya. Kita rasain dulu ya, Bang. Nah, kurasain dulu nasi ya, Bang. Kelihatannya sedap ini. Oke, makan kawan-kawan. Berarti nasi gurih gitu ya? Nasi gurih. Ini dikasih tempe lagi. Dikasih tempe kecil. Aduh, jatuh. Enak, Bro. 5.000 enak ini. Sayurnya juga lengkap dikasih. Ada sayurnya. Ada ikan asinnya juga nih. Isinya untuk kita yang sarapan pagi boleh lah. Pas kali lah ini. Terlihat sedikit ya, tapi kalau pas sudah kita buka, kita makan, kenyang juga jadinya. Untuk rasanya oke. Untuk rasanya oke nih. Ini ikannya juga kasih banyak sambal. Ikannya enak juga. Makan aku, Bro, ya. Mie-nya juga mantap. Jadi satu hari, Bro, berapa bungkus lah kamu bawa ke sini untuk dijual? Kadang 60 bungkus satu hari? Iya. Wow. Kalau 60 bungkus, Bro, berapa lah untungmu itu? 300-an lebih. 300 modalnya gitu ya. Uangnya lah ya. 300-an uangnya. Oke. Oke. Pokoknya, Bro, kalau yang hidup ini ya tetap berusaha, tetap kerja keras kalau bisa bantu orang tua ya, kan. Ini sangat menginspirasi buat kita kawan-kawan yang bermalas-malasan atau yang sekarang lagi tidur untuk yang teman-teman yang suka berusaha, yakinlah di atas usaha kita akan ada buah yang manis kita tuai di akhirnya. Oke, kita makan lagi ya. Ikannya juga mantap. Mantap ini. Untuk disini semua enak, Bro. Enak. Aduh. Isi nasinya itu enak banget. Sayurnya juga segar, ikannya juga segar. Wih. Manis ikannya, manis. Mantap. Gak cukup satu, kita kasihkan satu lagi. Bro, apa yang mau disampaikan ke teman-teman kita atau ucapan terima kasih gitu untuk yang bisa tadi yang mereka nonton loh, karena mereka nonton kita dapat iklan. Kalau dapat iklan, nanti uangnya dibagi ke kita dikit. Nah, uangnya yang dibagi ke kita bukan sama mu. Jadi apa ucapan sama mereka? Terima kasih teman-teman, jangan pernah menyerah. Untuk tetap berusaha gitu ya. Tetap berusaha. Oke. Jangan lupa subscribe dong, Bro. Jangan lupa subscribe. And like. Dan like. Komen. Dan komen. Oke. Oke, Bro, mantap. Nah, salam kuliner dari Medan, Pak. Salam kuliner. Salam kuliner dari Medan. Oke, mantap. Thank you, Bro, ya. Sukses kita ya.